Assalamualaikum guys, welcome back to Nina Twins. Di video ini kita akan mereview beberapa tempat wisata Semarang yang bisa jadi pilihan Anda saat berlibur bersama keluarga. Oh ya, untuk yang baru berjumpa dengan channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda menerima update terbaru video kami. Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memiliki beragam destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Yang pertama adalah Cimory on the Valley. Destinasi wisata yang menawarkan wisata edukasi bagi pengunjung yang akan memanjakan anak-anak Anda, seperti menunggang kuda, memerah susu sapi, dan memberi makan ternak. Yang kedua adalah Dusun Semilir. Letaknya sangat strategis, yaitu berada di pinggir jalan utama Semarang, Solo, Yogyakarta. Beberapa spot foto Instagramable dan berbagai wahana seperti Alun Eropa, Alun Tirta, dan Banyu Biru. Harga tiket masuk Rp25.000 saat weekday dan Rp40.000 saat weekend. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yang ketiga adalah Lawang Sewu. Dahulu Lawang Sewu ini digunakan sebagai pusat perusahaan kereta api swasta zaman Belanda. Saat ini, Lawang Sewu digunakan untuk museum tempat menyimpan koleksi perkereta apian di Indonesia. Yang keempat adalah Rawa Pening. Rawa Pening merupakan danau alami. Melalui danau ini, wisatawan dapat menikmati pemandangan Gunung Merbabu, Gunung Telemoyo, dan Gunung Ungaran. Tak hanya pemandangan alam, Rawa Pening juga terdapat banyak spot foto Instagramable. Yang kelima adalah Eling Bening, salah satu wisata kekinian yang berlokasi di Kabupaten Semarang. Beberapa fasilitas seperti kolam renang, restoran, kafe, outbound, camping ground, dan ruang pertemuan. Destinasi wisata yang keenam adalah Taman Bunga Celosia. Merupakan taman yang menyediakan berbagai bunga-bunga berwarna-warni yang memanjakan mata wisatawan. Terdapat juga Cafe Garden Celosia yang digunakan wisatawan untuk bersantai, sembari menikmati pemandangan dari ketinggian. Destinasi wisata yang ketujuh adalah Agrowisata Kopeng Gunung Sari. Di sini, pengunjung dapat menikmati keindahan taman bunga dan lima gunung yang berada di kawasan sekitar Semarang, yaitu Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Andong, Gunung Telomoyo, dan Gunung Gajah Mungkur. Destinasi wisata yang terakhir adalah Kelenteng Sampokong.
Selain sebagai tempat ibadah, Kelenteng Sampokong juga bisa dikunjungi oleh wisatawan untuk melihat akulturasi budaya Cina dengan adat Jawa. Sampokong menjadi saksi bisu perjalanan Laksamana Cheng Ho ketika pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Jawa.